Champions League 2022 akan mempertemukan Liverpool versus Real Madrid. Dan ini adalah final ulangan, kayak final ulangan final UCL 2018. Jadi gimana kalau kita bikin skuad gabungan antara Real Madrid dan juga Liverpool di PES 2021 Mobile ini gitu. Jadi gue pengen gabungin skuad final ini ya. Kita bakal gabungin Wahaji Benzema dan juga Mohamed Salah dan seluruhnya semuanya full. Jadi di sini gue pengen gabungin aja gitu. So ini bakal menarik banget. Apakah kita bisa bantai-bantai lawan? Langsung aja kita get, let's go. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang mau top up koin, silakan top up aja di xyj_store07. Dimana di situ tempatnya aman banget ya guys ya, dan juga legal. Pastinya kalian bisa klik link di deskripsi kalau mau order. Di situ kalian bisa scroll tuh banyak banget, dan nggak cuma PES aja, ada game lainnya seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legend dan banyak game lainnya, bahkan ada Roblox juga guys ya. Jadi langsung aja kalian gas di follow dan di order. Nah, tapi buat kalian yang mau beli akun murah, aman dan terpercaya, persiapan untuk eFootball 2022 nanti update. Jadi kalau kalian mau beli akun, langsung aja kalian gas di Allshop akun PES, teman-teman ya. Allshop akun PES menyediakan banyak sekali akun dan stoknya bagus-bagus, murah-murah tapi ya gitu. Kuning-kuning, pink-pink, ungu-ungu juga banyak banget di sana ya. Jadi langsung aja deh, let's go. A few moments later. Oke guys, jadi di sini sudah checking, mantap, langsung updating di data ya Konami ya. Rumah sakit apa nggak tahu boy ya, nggak tahu. Jadi di sini gue udah siapin juga nih guys ya untuk ininya ya, bajunya juga, jerseynya maksudnya. Jerseynya dia pakai dua Atletico Madrid anjir. Bentar guys ya. Alaba sama ini mungkin Mendy ya. Jadi kanan Madrid, kiri Madrid, kanan Liverpool gitu. Noh, kalau kalian bisa lihat ya, ini lu putih aja dah ya. Tuh, ya biru teman-teman ya. Ini sesuai dengan tema UCL kita gitu kan. Langsung aja kita gas di sini ya, menggunakan formasi dari DS Game teman-teman ya, di mana 4-2-2-2. Kalau kalian lihat di situ, oke, langsung aja long ball. Nggak bisa, itu bukan long ball sih, itu kayak apa ya? Chip bolanya. Long ball tuh dari tengah guys ya, ngeselin emang. Oke, santuy dulu, umpan cantik. Iya, bagus banget, ada kita lihat di sini Firmino. Bagus sekali, one two pass dengan Wahaji Benzema. Dan gue pengen lihat selebrasinya, ini bukannya gue ngejek, jadi gue pengen lihat selebrasinya gitu. Bagus banget nih ya, soalnya bagus banget teman-teman ya. Bersatu Firmansyah dan juga Wahaji ya guys ya, gila keren banget di situ ya, gila bos. Wow, ini dia squad finalis UCL 2022 tuh deh, gue gabungin ya, Real Madrid sama Liverpool gue gabungin ya guys ya gitu. Jadi menurut kalian yang menang, no. Jadi menurut kalian yang menang siapa nih, Real Madrid atau Liverpool guys nanti di UCL? Kalau menurut gue ya, gitu sih ya, Liverpool itu kan lagi bagus-bagus ya, coba. Nggak tahu ya, soalnya Real Madrid ini kalau di UCL tuh kayak punya magic tersendiri anjir. Gila tuh, tahun kemarin aja guys, yang bukan tahun terbaik Real Madrid, dia bisa tembus semifinal anjir lawan Chelsea ya. Cuma kalah sih lawan Chelsea. Cuma kan itu bukan langsung dibabat anjir ya. Itu Benzema the best banget emang ya, GG Gaming ya. Mantap. Jadi gue mau ngomong sampai mana tuh? Ntar ya, fokus dulu guys ya. Emang kompetisinya mereka itu guys ya, UCL tuh kompetisinya Real Madrid kayaknya. Gila bos, kayaknya nyampe semifinal tuh bukan hal yang sulit. Gila, respect sih, keren. Stress tai. Oke, okay. Ada Mendy, langsung aja umpan ke Mane. Aduh, Mane maksudnya mau kasih Benzema. Coba dipotong anjir, gila. Oke, okay. Van Dijk di mana, langsung yuk, one to pass, ayo maju. Kiai Salah dan Wahaji Benzema, koneksi yang sangat bagus. Aduh, nah apa sih ya lu, ayo lu, semua akan jadi lu kalau ketemu Benzema. Aduh, di long ball, santai, maju yuk, tiki taka, hap, umpan, mantep banget, gila yuk. Aduh, kenapa sih selalu ada back mereka gitu, awas aja cuk. Belum selesai Konami, gue belum selesai nyerangnya, udah di play tapi waktunya udah habis sih.
Oke, gue bakalan lihat-lihat dulu ya. Oke lah, nanti aja deh guys ya. Nanti teman-teman ya, kita mau masukin ke Semiro mungkin biar ada DMF-nya, karena ini gue tanpa DMF. Benar-benar 2 CMF gue pasang di situ. Luka Modric dan juga Cruz. Oke, santai. Ya, gitu. Idi. Supa apaan sih Campbell so asik? So asik Campbell. Iya, labas. Labas. Ya, ya kena ini mah. Maju dong Kortoa. Alas ya, boy. Kalau memang mau dimaju-majuin gitu, itu solusinya Alisson sih harusnya ya. Cuma di sini aduh ya udahlah, enggak apa-apalah Kortoa aja, Bos. Kortoa aja teman-teman ya. Oke. Mantu pas. Yuk. Kasih dulu Arnold. Arnold lari, ada Mosala di situ. Mosala, Mosala, Mosala. Enggak kekejar. Enggak keke. Oh, blunder ente ya. Nih. Iya. Der. Wajib Benzema lagi. Gila, Bos. Ih, sumpah dah. Ngeri banget anjir, sumpah. Kasemiro main kali ya. Kasemiro doh. Kasemiro main. Gila, sumpah. Asli. Blunder dong. Tadi si Hernandez ya. Astagfirullahaladzim. Nah lo kan kena. Aduh banyakan sih. Gila Thibaut Courtois nih bos. Hah, tinggi banget masalahnya si Courtois nih. Susah boy. Ya susah. Susah gak bisa. Oke santai-santai. Aduh. Mereka masukin Haaland ya. Tadi perasaan gak ada Haaland loh. Super sub dia masukin. Mantep banget. Kita harus antisipasi, harus hati-hati juga. Santai dulu. Bola rebound sendiri, anjir. Bisa-bisanya bolanya ke dia sendiri gitu. Settingan banget. Settingan hidup lu. Sumpah, bisa kayak gitu anjir. Masa bolanya di dia lagi? Mampus. Aduh. Udah bagus-bagus skillnya tapi malah kayak gitu. Hey, ball. Ha. Ha. Ai, langsung ditendang kayak gitu susah banget loh guys. Aduh di pos lagi berarti. Itu langsung nendangnya gitu gila men. Please Van Dijk kah? Van Dijk kah? Oke Van Dijk. Van Dijk. Duh, tiang. Bolanya juga pelan banget. Awas hati-hati Vinicius. Oke deh, yuk. Hat trick kah? Gila dikasih pojok kanan atas, gak main-main loh. Wah haji. Hey, hat trick cow aja cow, gila men. Keren banget, sumpah. Wah. Oke, ganti dulu guys. Ganti dah ya. Dia juga ini ganti Hazard. Hazard gak apa-apa masuk. Wah, Haji udah hat trick juga dan stamina-nya yang jelek di sini ya. Sih. Yup, mantap. Toni Kroos, ih gila Toni Kroos umpannya. Beh. Ayo Toni Kroos dapat. Sip. Aduh, Casemiro yang bener dong. Oke. Okay. Bagus. Langsung blok. Susah nih, udah mulai susah nih. Hah, lari. Ah, udah ini mah, kelar. Ya, jadi itu dia dibantai 4 gol. Wah, Haji Benzema mendapatkan rating tertinggi 8,5. Gabungan squad Liverpool dan juga Real Madrid sangat amat gacor, teman-teman ya. Coba prediksi, guys. Prediksi siapa yang bakal menang itu? Komen di kolom komentar Real Madrid atau Liverpool. Teman-teman dari gue itu aja. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.